Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Si Mantri Studio. Di sini akan saat hari ini saya akan memberikan tutorial men-trim atau memotong objek di aplikasi AutoCAD. Yang pertama, aplikasi AutoCAD ini ada perintah memotong dengan dua cara. Yang pertama, seperti biasa ketik di keyboard TR, trim. Nanti ada pilihan ya teman-teman ya, tinggal langsung aja TR spasi spasi satu kali. Ini cara yang kedua, cara yang pertama dan kedua. Spasi yang satu kali itu objek mana aja yang akan dipotong. Contohnya, objek di tengah ini saya mau potong semua. Tinggal teman-teman klik aja TR, enter satu kali, pilih objeknya, enter, langsung potong. Seperti itu. Cara yang kedua, pilihan yang mau dipotong itu mana aja. Contoh, saya mau potong bagian ininya aja, terus sama ini, terus sama ini. Teman-teman tinggal TR, klik spasi, dua kali ya spasinya. Tadi yang mana aja? Contohnya yang ini mau potong. Terus yang mana lagi? Yang ini. Terus yang ini. Nah, jadi bisa dipilih bedanya antara enter satu kali sama dua kali. Kalau dua kali, TR, itu mana aja bidang yang mau dipotong. Nah, seperti ini. Yang kedua, TR satu kali. Bidangnya yang mau dipotong mana? Contoh, bidang ini yang mau dipotong semua. Kita kasih garis bantu. Misalkan pakai line, TR, klik bidang ini yang mau dipotong, enter, klik garis bantu, enter, potong, tinggal hapus. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah bagi teman-teman yang masih belajar dan sudah jadi master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.